Ini zombie semua ya segi empat ya teman-teman ya. Kan tidak percaya ini zombie. Mari kita zoom lebih dekat. Kalian bisa lihat tuh. Wow, inilah dia. Zombie dan akan melawan 10 orang ini doang teman-teman. Ini hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling ke global human. Oke, jadi hari kita akan bermain game Ultimate Epic Battle Simulator kedua ya teman-teman ya. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan-percobaan perang ya teman-teman ya. Waduh, jadi langsung aja tanpa lama lagi kita mulai gamenya. Let's go. Jadi di sini ada beberapa karakter ya. Kita lihat dulu karakter-karakternya teman-teman. Nah, di sini ada Roman Soldier ya teman-teman ya. Terus ada Spartan ya kan. Waduh. Oke, terus ada apa nih? Ada PB ya teman-teman. Ada PB, terus ada Action Man. WD. Ini apa nih? American Soldier ya. Shotgun teman-teman. Terus ada Zombie. Wah, keren nih kawan ya. Terus ada apa nih? Persian. Ada Persian kawan, terus ada Footman. Oke, ini tulisannya Footman tapi pikir pakai kaki, ternyata pakai pedang kawan ya. Terus ada Archer. Oke, ada Archer kawan, mantap. Terus ini apa nih? Red Quad nih. Oke. Perang-perang. Terus ada tank teman-teman. Ada tank ya kan. Wih, mantap nih. Terus ada ini tukang. Oh, ini tukang lempar-lempar gitu ya. Oke, ini ada Archer lagi kawan. Archer lagi, terus apa nih? Full to auto man, full auto set man. Oke, auto ya kawan ya. Enggak tahu dah. Ada petarung kawan, siap. Terus ada apa lagi nih ya? Nikola Tesla. Oke, Nikola Tesla kawan. American Soldier Assault. Oh, ini senjatanya Assault. Terus ada ayam ya teman-teman ya. Ayam dan bebek siapa yang menang ya? Harus kita coba nanti kawan ya. Ini apa nih? German Soldier. Oke. Kalau begitu langsung aja nih kawan. Tanpa lama lagi kali ya. Kita mulai pertandingan kita kawan ya. Ini ayam. Ayam. Ini bebek. Terus lawan ayam kali ya. Lawan ayam. Mana ayam nih? Ayamnya masa dikit banget ya. 1000 lawan 1000 kali ya teman-teman ya. 1000 ayam melawan 1000 bebek. 1000 bebek. Nah, mantap nih kawan ya. Ini kok arahnya salah. Aha, begini. Oke, langsung start battle. Let's go, kita lawan. Kira-kira siapa yang menang teman-teman? Bebek atau ayam nih? Wah, kita lihat seberapa jagonya mereka ya kawan ya. Siapa yang kuat, siapa yang akan bertahan menjadi hewan unggas terkuat. Ada bang. Mana nih? Oke. Oh, kita masuk. Ini dia. Oh, ini dia bebek ya teman-teman. Kita bisa lihat ini ada bebek. Bebeknya pakai helm kawan. Siap. Pakai helm. Sedangkan di pihak ayam ada di sini. Oke, pihak ayam ada di sini kawan. Ini dia teman-teman. Pihak ayam. Ayam tidak memakai pertempuran khusus ya kawan ya. Waduh, nggak ada bawa perlengkapan beda dengan bebek. Langsung aja teman-teman kita mulai perang. Serang. Eda bang. Oke, ayam sudah mulai melakukan penyerangan kepada bebek ya teman-temannya. Ayam ngapain tuh? Wah, ayam menggunakan jurus lempar telur teman-teman. Telur ya. Wah, kasian banget. Berarti ini serangan jarak jauh gitu ya kawannya. Langsung mandi weh. Bebek langsung mandi telur ayam teman-teman. Bahkan bebek belum sempat membunuh satupun dari ayam ya kawannya. Udah dilempar telur sampai meninggoy. Wah, ini ayam terlalu OP teman-teman. Kuat banget ya. Kuat banget teman-teman ayam. Dilempar telur weh. Berarti jarak jauh gitu ya kawannya. Kalau begitu gimana kalau ayam melawan zombie? Jadi kalau berhasil teman-teman, kalau ada pandemi zombie ya, kalian sudah tahu kan apa solusinya? Biarlah ayam banyak-banyak kawan kan. Nah, kita pilih ayam dulu nih. Oke, kira-kira 1000 zombie lawan 1000 ayam, siapa yang menang teman-teman? Harus kita coba ya kawan ya. Let's go. Ini loading. Nah, langsung nih. Mana nih zombinya nih? Oke, zombinya ada di sana ya teman-teman ya. Oke, ini zombinya kawan. Seram banget teman-teman ya. Wah, ada cowok weh. Seram weh. Ih, takut tuh gitu weh. Semoga aja yang bisa mengalahkan teman-teman. Let's go. Kasih paham dia.
Teng teng tereng teng. Oke, ini zombie berlari dengan cukup cepat ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini benar-benar oke, langsung aja kita lihat, kita slow-in dulu ya. Di sini kalian bisa lihat dilempar telur, brother. Oh, tapi kali ini bedanya zombinya ini meninggal nih. Oke, kali ini zombie sih berhasil mencapai ke ayam ya teman-teman ya. Cuman kalian bisa lihat itu darah-darah weh, kena lempar telur ya. Jangan salah kalian, dilempar satu telur tak masalah. Coba dilempar 1000 telur. Wih, benjol sampai meninggal ya kawan. Oke, berhasil dimenangkan oleh ayam lagi teman-teman. Kalian bisa lihat ini zombinya meninggal semua. Kalian dengar tuh suara kemenangan ayam. Oke kan, oke. Ih, jago banget ya ayam ya. Coba kalau gitu kita tambahin kali ya zombinya teman-teman ya. Mana nih? Oke. Kita tambahin zombinya sehingga ceritanya begini kawan. Ceritanya si ayam sedang dikepung oleh zombie teman-teman. Nah, apakah si ayam masih bisa mengalahkan para zombie ya teman-teman ya? Kita lihat nih, kayaknya kalau udah menggunakan teknik pengepungan seperti ini, si ayam bakal kalah ya teman-teman menurut Obit ya. Menurut Obit bakal kalah kawan, soalnya kalau zombie udah mengepung, tidak ada obat kawan. Udah kayak film World War Z ya teman-teman ya. Kayak bisa lihat ini ayamnya di tengah-tengah ya kawan ya. Ini si ayam ada di tengah-tengah kita, sedangkan kiri kanan dia ada zombie. Let's go. Oke. Si ayamnya membagi dua kubu gitu kawan ya. Pintar juga dia teman-teman. Jadi dipecahnya gitu loh. Sebelah kanan si zombie sudah ditembak. Begitu juga depan juga ditembak dengan telur-telur ya kawan ya. Tapi sepertinya si ayam kewalahan. Soalnya si zombie-nya sangat banyak weh. Berarti kan totalnya 3000 zombie ya teman-teman. Waduh, gak kuat kawan. Kali ini si ayam tidak sanggup melawan zombie yang banyak begini kawan. Lihat tuh. Pop bunyinya. Pop. Obit bisa jadi ayam ya? Obit bisa teman-teman. Pop. Obit lari ya. Obit tidak mau, tolong. Pop. Obit sembunyi di sini aja. Tidak ada yang tahu Obit di sini kawan. Tidak ada yang tahu Obit di sini. Oh my god, zombie-nya ada banyak sekali kawan ya. Obit ketahuan weh, mama. Mati saya. Tidak, saya dikejar zombie segitu banyak weh. Sepertinya tersisa Obit sendiri kawan. Oh my god, Obit dikejar berapa ribu zombie ini kawan. Tolong. Saya ayam weh. Ayam, masa ayam dikejar zombie ya teman-teman ya. Biasanya di film-film ayam gak kadang dikejar weh. Agak bisa terbang lagi nih. Saya kentutin kalian. Alamak, meninggal saya. Wah. Seram. Tapi lucu ya teman-teman. Apalagi ya. Tapi nggak tahu mau nyoba apa lagi nih kita. Penasaran nih kawan. Medieval apa sih? Medieval. Footman. Oh, footman yang pedang tadi itu ya. Pedang. Oke. Coba. Bertarung pedang dengan Spartan. Siapa yang menang kawan? Pedang dengan yang Spartan terus dah. Persian, gitu loh, cekek sekali kawan ya. Jangan jauh-jauh dah, udah kayak orang lagi musuhan, emang musuhan sih ya. Kan mau perang Obit, kayak mana Obit lah. Oke, Persian melawan Footman teman-teman, siapa yang menang kawan? Ini nih, ini adalah Footman kawan, Footman. Obit juga nggak tahu ketampil namanya Footman ya. Oke, sebelah sana ada Persian. Oke, sama pedang ya, cuman ini bawa tameng kawan ya. Ya kan, ini buat tameng dan kalau yang ini tidak buat tameng, tapi dia ada armor gitu kawan. Nah, langsung kita pirang. Oke. Wah, salah nih. Obit buat posisi hold yang ini kawan ya. Jadi dia bertahan doang kawan, gak mau maju weh. Cuman gak apa-apa, kita coba dulu dah. Tuh, langsung dipasang tamengnya teman-teman ya. Dipasang tamengnya langsung weh. Kok jadi warna-warni ya footman ya? Bajunya ada warna-warni weh. Wow, hebat juga. Oke. Posisi bertahan begini sangat baik ya teman-teman. Kalau mereka tidak berputar sih agak susah ini kawan. Oh, ngomong-ngomong ada kekuatan teman-teman. Obit bisa nembak. Ini apa nih?
Bisa buat tsunami kawan. Wah. Kita akan buat tsunami di belakang ini. Gelombang. Wow. Tapi nggak ada masalah deh dengan mereka. Tsunami teman-teman. Wow, tenggelam kau kena air kan? Enak. Oke, terbagi ya teman-teman. Terbagi jadi dua kubu sekarang. Oke. Waduh. Waduh. Tusuk-tusuk. Obik mau jadi ini, weh. Footman, weh. Oh, teng-teng, terereng, teng-teng, terereng. Set. Weh, bertahan juga kau ya. Set. Teng-teng-teng. Set. Wih, keren nih. Set. Yeah, sabar kau ya. Set. Set. Berhasil lebih menangkan ya. Set. Oh, di belakang kau. Kau belakang nggak lihat-lihat kau ya. Belakang kau. Nggak kena break. Nggak kena break. Buah. Belakang kau, belakang kau. Nggak kena kau ya. Wah, ini berhasil dimenangkan oleh Footman nih kawan. Iya, Footman di sana masih banyak banget kawan ya. Wah, bahkan posisi ngedef dia kalah weh. Atau gagal tadi Obi tsunamiin kali kawan ya. Aduh. Yang satunya suka air, satunya kalah suka ya, alergi kayaknya kawan ya. Langsung kalah weh mereka weh, kasihan nih. Kasihan. Oke, dimenangkan oleh Footman. Apalagi yang Sobit coba nih kawan. Sebenarnya masih banyak, cuma lebih bingung nih. Nih, ada heroin. Heroin. Action Man. Ini Action Man yang mana sih? Action Man. Oh, ini. Bawa pistol lah teman-teman ya. Bawa pistol ya teman-teman ya. Oke. Action Man-nya kalau gitu cuma 10 biji. Lawan. Lawan siapa ya teman-teman? Lawan troll. Medipal, epil, zombie kali teman-teman. Jadi ceritanya Action Man bertahan dari pandemi zombie. 1000 zombie melawan 10 Action Man. Siapa yang kuat nih kira-kira kawan? Wah, tapi kayaknya Ubit ada buat salah deh. Bukan benar kan? Wah. Wah. Wah, langsung rata weh. Dia nembak dari segitu jauh padahal kawannya. Langsung rata. Berarti Action Man ini terlalu kuat weh. Wah, gak ada obat sih kawan. Kalau begitu gak bisa nih. Gak adil nih teman-teman. Ini terlalu berbahaya kawan. Terlalu berbahaya kalau gitu ya. Kita tambahin dulu. Ini tim 1. Oke. Kita kasih zombie lagi. Zombie. Kemakan ini Action Man. Action Man warna apa ya? Action Man warna biru ya teman-teman ya. Warna biru yang ini. Berarti ini zombinya. Kita kasih banyak-banyak ya. 5, 6 ribu, 6 ribu. Tanggung. 10 ribu. 10 ribu. Intinya ini benar-benar kayak kok lagi di padang gurun teman-teman ya. Diserang oleh zombie yang begitu banyak kawan. Merasakan ini Action Man. Tadi dia tembaknya terlalu OP teman-teman. Curang ya kawan ya. Nih, merasakan sekarang nih. Pandemi zombie beneran nih. WWZ udah kalah nih kawan. Ini WWZ kalah nih teman-teman ya. Kalau nih bayangkan nih. Di tengah-tengah sendirian. Enggak sendirian, 10 orang ya teman-teman ya. Mereka bersepuluh ya kawan ya. Melawan zombie yang begitu banyak. Kalian bisa lihat tuh. Buh, nih teman-teman. Wih. Langsung mulai kali ya. 3 2 1. Wow. Wah, zombinya udah mati banyak, teman-teman. Tapi zombie tetap sih bisa sampai ke mereka soalnya kan banyak ya kawannya. Ingat, sekuat apapun kalian, kau kan sendirian, kalian akan kalah harusnya. Widih. Tapi mereka masih berusaha sih, teman-teman. Si Action Man ngomong-ngomong belum mati satupun ya. Masih tetap bersepuluh. Wow. Wow. Ini perasaan Obit atau memang zombinya udah mau habis?
Wow. Ini banyak loh. Wah, kagak ada obat kawan. Semua teman-teman, kalian bisa lihat ini. Semua zombie, 40.000 zombie dibantai dengan 10 orang saja, brother. Wah, ini terlalu OP sih. Kuat banget ya teman-teman ya. Wah. Hebat banget. Oke, kalau begitu mau kau. Kita tambah teman-teman. Kalau tangkis nih ya. 100, 200, 300, 400.000 zombie teman-teman. Melawan 10 action man itu ya. Apakah masih bisa menurut kalian kawan? Kalian bisa lihat ini the real pandemi. Bukan lagi pandemi. Ini udah pengepungan ke, udah kayak lapangan bola. Kalian bisa lihat nih ya. Ini zombie semua teman-teman. Segi 4. Ini zombie semua ya segi 4 ya teman-teman ya. Kalian tidak percaya ini zombie? Mari kita zoom lebih dekat. Kalian bisa lihat tuh. Wow, inilah dia zombie dan akan melawan 10 orang ini doang teman-teman. Kita lihat. Langsung kita mulai kali ya. Oke. Kok kan kalau obit dikepung kayak gini mah, aduh. Nangis obit kawan. Kamu bisa lihat kalau kita dikepung segini banyak zombie bah. Wah, tapi mereka tidak menyerah ya teman-teman ya. Masih melawan, menembak. Kita slowin dulu kayak bisa lihat nih. Dia tuh sambil ngela-ngela gitu teman-teman. Sambil mundur-mundur gitu loh. Pintar banget ya. Tuh, putar-putar, tembak-tembak. Wih, udah kayak film-film kawan ya. Wow. Tapi masih banyak nih, jangan salah kalian ya. Ini zombie masih banyak teman-teman. Oke, yang... Oke, sebelah sini si action man-nya udah kena gigit-gigit nih kawan. Ini kok di film nih kayaknya udah keinfeksi nih kawan ya. Udah keinfeksi biasanya. Masih tembak-tembak nah. Tak ada obat kawan. Oke. Apakah masih bisa dihabisi? Kayak misalnya udah kayak gunung lautan ya teman-teman ya. Dan masih ada banyak zombie nih kawan. Ini kayak bisa lihat nih. Masih banyak. Wih, banyak banget ya teman-teman ya. Wah, gak bisa lihat nih. Udah kayak padat penduduk. Tuh kayak bisa lihat. Ini zombie semua yang hitam teman-teman. Yang udah mati ada 90.000 zombie nih. Oke, masih ada 300 zombie lagi teman-teman berarti ya. Dan action man-nya belum ada yang meninggal. Ini kok gak bisa meninggal kayaknya kawan. Heran juga obit dengan dia. Tuh. Dia udah dicakar-cakar ya kawan nih. Wah, nggak ada obat kawan. Kuat banget ini ya. Ini udah 100.000 zombie yang dibunuh ya teman-teman nih. Nggak ada obat wey. Kayak misalnya tuh, mereka tuh udah terinfeksi banyak sepertinya kawan nih. Ini bisa jadi gunung lautan nih teman-teman. Gunung lautan ngomong api dong sampai-sampai tuh. Bisa jadi gunung zombie teman-teman nih. Mayatnya tuh kayak misalnya tuh, mayatnya udah saling menginjak-menginjak weh. Wow. Gak ada obatnya kawan. Ini masih banyak ya. Kita bisa lihat zombinya masih ada sangat banyak teman-teman. Bahkan satupun action man belum meninggal ya kawan. Wow. Tak paham lagi loh teman-teman. Terlalu kuat. Sampai kapan gas menunggu? Nih. Coba kita lihat darah kali ya. Oh, darahnya ada banyak tuh. Masih 9.000 ya teman-teman ya. Udah jadi gunung weh. Udah jadi gunung zombie teman-teman. Oh, kita lihat dari atas sih nggak kelihatan teman-teman. Tapi kita lihat dari bawah nih tuh. Udah jadi gunung zombie ya teman-teman ya. Udah jadi gunung woy. Wah, parah men. Ini bawahnya begini kawan. Atasnya tuh udah kayak gini kawan ya.
Tanahnya tuh udah naik, weh. Petangkes tuh, ha. Nah, udah jadi gunung ini, kawan. Dan domainnya masih banyak banget ya, kawan ya. Masih ada banyak banget. Banget banyak. Makanya Ubit tidak paham, ha. Ubit harus nunggu sampai kapan ini? Apakah sampai tinggi sampai menuju langit ini? Ya ampun. Keren banget ya. Itu apakah one shot one kill ya kayaknya teman-teman? Makanya cepat banget ya. Wah, ini sih gak ada obat kawan. Obat gak tahu nih. Udah hampir 12.000 setengahnya nih. Kita kan lawanin dia kan 400.000 zombie ya. Udah 181.000 teman-teman. Udah pengen setengah populasi dibunuh dia, weh. Wah, gak ada obat sih kawan. Gak paham obat. Nih kan bisa lihat lawannya sih masih banyak banget yang menunggu ya. Antri bang, antri sembako. Wah, kan bisa lihat nih teman-teman, inilah zombie. Ada banyak banget zombie. Zombie kan bisa lihat zombinya, ampun dah. Lawannya masih terlalu banyak nih. Wah, gak ada obat sih kawan. Capek aku nunggunya sumpah. Ya ampun, kan bisa lihat ini brother. Dah bang. Gak ada yang meninggal ya? 10 orang doang padahal teman-teman. Ini mah terlalu kuat sampai ngep kali ya. Kita bantu kali ya. Bantu tsunamiin zombinya dah. Apa yang terjadi kok zombie kena tsunami kawan? Makan tuh gelombang. Wah, kita harus membantu zombie sih. Di sini pihak yang tersakiti sih bukan action man ya teman-teman ya. Walaupun dia cuma bersepuluh, yang pihak tersakiti zombie, weh. Korban jiwanya udah 240.000. Eta bang. Nih, kita bantu nih. Kita bantu tsunami ini. Dia longsor lah dia. Rasakan itu, ha? Masih kuat, saudara. Tangkes atau udah kayak gunung beneran, kawan. Ini udah kayak gunung banget, teman-teman. Ya ampun, serem banget ya. Ngomong-ngomong serem sih, kawan. Obit, aduh. Aduh, serem nih. Oke lah. Obit gak tau nih bakal sampai kapan selesai, teman-teman. Kayaknya gak akan kelar-kelar ya. Ini zombie terlalu banyak teman-teman, banyak banget. Jadi ya udahlah, videonya sampai segini aja teman-teman ya. Mohon maaf Obit tidak bisa menyelesaikan video ini karena bukan bisa video sih, menyelesaikan pertandingan ini ya. Karena kita bisa lihat di sini yang ngantri udah ngalahin ngantri minyak ya teman-teman ya. Ngantri buat ditembak weh, bayangkan. Jadi Obit gak tau nih sampai kapan killer. Ya. Ya, tapi saya. Jadi video sampai segini tuh teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat nonton dan jangan lupa komen ya. Next yang kita akan bikin pertarungan seperti apa lagi, soalnya masih banyak pasukan yang belum kita coba ya teman-teman ya. Iya kan? Jadi video sampai segini dulu. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.